Halo semuanya, kembali lagi di TV Karya Pangsuma. Pada kali ini kita akan berada di section about learning. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai keanekaragaman hayati. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Apakah kalian pernah mendengar tentang keanekaragaman hayati? Oke, mari kita bahas. Keanekaragaman hayati adalah sebuah prinsip yang meyakini bahwa tidak ada makhluk hidup yang sama persis di dunia ini. Artinya, akan selalu ada variasi perbedaan pada makhluk hidup meski hanya sebesar 0,01%. Keanekaragaman hayati dibagi berdasarkan jenisnya. Ada 3 jenis keanekaragaman hayati, yakni keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Mari kita bahas satu per satu. Keanekaragaman gen. Berdasarkan namanya, keberagaman ini melibatkan individu dalam satu jenis makhluk hidup. Hal ini dapat mengakibatkan variasi dalam individu sejenis. Misalnya, pada manusia terdapat keberagaman gen pada warna mata, jenis rambut, dan warna kulit. Jadi, syarat dari keberagaman gen adalah individunya sejenis. Dapat dipahami, teman-teman? Oke, kita ingat kembali bahwa keanekaragaman gen adalah keanekaragaman yang terjadi dalam satu jenis makhluk hidup. Catatannya, keanekaragaman gen hanya terjadi pada satu jenis makhluk hidup. Selanjutnya adalah keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis menunjukkan adanya variasi antar jenis dalam satu marga atau genus. Genus dapat kita lihat dari nama Latin. Kata pertama pada nama Latin menunjukkan sebuah genus. Kita lihat nama Latin berikut. Misalnya, keanekaragaman jenis pada tomat dan kentang. Tomat memiliki nama Latin Solanum lycopersicum, sedangkan kentang memiliki nama Latin Solanum tuberosum. Sama-sama memiliki marga Solanum tetapi memiliki bentuk fisik yang berbeda. Maka dari itu, kita sebut sebagai keanekaragaman jenis. Yang terakhir adalah keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem terjadi karena adanya perbedaan letak geologis. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan iklim, jenis flora dan fauna, serta cuaca pada ekosistem tersebut. Misalnya, yang terjadi pada ekosistem gurun dan ekosistem hutan hujan tropis. Iklim pada ekosistem gurun tentu akan berbeda pada iklim yang terjadi pada hutan hujan tropis. Setelah menyimak penjelasan tersebut, mari kita melakukan fun quiz. Dapatkah teman-teman menyebutkan jenis keberagaman berikut? Ada mangga gadung, mangga gedong gincu, mangga golek, mangga apel, mangga kelapa, dan mangga madu. Kira-kira keberagaman apa yang terjadi pada gambar tersebut? Ya, betul. Keanekaragaman tingkat gen. Semua mangga pada gambar tersebut memiliki genus yang sama, yakni nama Latin dengan kata pertama, manga.
Ada manga indica untuk manga gadung dan lainnya. Kita ulangi sedikit lagi. Sekarang sebutkan jenis keberagaman berikut. Ada jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Dapatkah teman-teman menyebutkan jenis keberagamannya? Betul, keanekaragaman tingkat jenis. Karena memiliki bentuk fisik yang berbeda, tetapi masih dalam satu keluarga rimpang dan memiliki genus atau nama latin yang berbeda. Apalagi yang ingin kita bahas? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi.